merusak hati gue. Tapi kenapa gue gak bisa? Kenapa gue gak bisa nyembunyiin perasaan ini? Kenapa gue tuh masih cinta sama lo? Gue cinta sama lo, Filia. Iya sayang, kamu kan tahu orang yang lagi jatuh cinta itu gampang banget buat dibodoh-bodohin. Eh sayang, kamu ngomongin apaan sih? Kamu tahu kan, aku itu pacaran sama Filio cuma memanfaatin dia doang supaya Mas Indra itu bantuin proyek-proyek kita. I love you too. Lo dari kapan di sini? Jadi lo nggak deketin Filio itu buat memanfaatin dia, supaya kakaknya Indra ngebantuin proyek kalian. Lo salah denger kali. Masih untung kamu nggak saya laporin polisi. Sekarang saya minta kamu menghilang dan jangan pernah ganggu keluarga saya lagi. Paham kamu? Mas, harus kayak gini mas. Biar dia tau rasa. Masalahnya Mas Indra udah kelewatan, Mas. Karena ini yang pantas dia dapetin, Filio. Enggak. Oke, nanti maafin Mas saya. Cukup. Emang dari awal lo masuk ke hidup gue itu cuma bawa sial. Puas lo sekarang? Gue gak ada maksud. Mas, gue itu... Lihat, pelanggan gue semua pergi. Gue itu gak pernah ngerasa sehina ini di hidup gue. Gue gak bakal maafin lo. Pokoknya gue gak akan... Maafin lo. Enggak. Minggir. Enggak. Saya minggir. Minggir. Enggak. Minggir. Saya kamu apa sih sama cewek kampung itu? Apaan sih lu? Udah lah, Filio. Kamu ngapain sih pakai mohon-mohon segala? Mas. Filio, mau kurang ajar kamu sama saya?
gak bisa nyembunyiin perasaan ini? Kenapa gue tuh masih cinta sama lo? Gue cinta sama lo, Filio! Pikir gue udah ngelakuin hal yang benar untuk orang yang gue cintai. Ternyata gue egois. Gue gak tahu cinta. Gue malah nyakitin lo, Kinan. Tapi gue janji, gue bakal nyelesain masalah ini buat lo. Filonya ada, Mbak? Gak aja. Ada kok, di kamarnya. Yaudah, saya panggil ya. Mas. Yo, Filio, gue tahu lo denger gue, tapi yang lo perlu tahu, gue ngelakuin ini semua tuh karena gue cinta sama Kinanti. Bener kan selama ini, lo suka sama Kinanti dan lo sengaja ngejauhin Kinanti dari gue. Iya kan? Emang gue sengaja. Iya sengaja kan, enak banget lo bilang. Hah? Merasa kau punya dosa lo ngomong kayak gitu. Iya. Ku udah ngaku saudara, Gaza, saudara. Kenapa? Karena gue iri sama lo. Enak lo, dideketin semua cewek. Lo bisa rubah hidup lo seenaknya. Tapi gue selalu ada di balik bayangan lo. Ya, cuma karena itu. Hei, men, saudara, men. Ya, saudara. Itu doang alasannya. Uci juga gak suka kalau lu sama Kinanti tuh deketan. Gitu, Uci. Uci, lu bilang Uci. Berarti lu yang ngadu semuanya ke Uci. Dan lu sama Uci yang bikin gua sekarang kayak begini. Bener? Gua cuma gak mau Kinanti terluka. Lu tau sendiri lah Uci itu gimana. Dan gua juga baru tahu. Ternyata kalau Uci itu orang jahat. Tujuan dia itu cuma manfaatin lo sama Mas Indra. Sebenarnya? Manfaatin saya? Iya, Mas. Uci itu cuma memanfaatin Mas Indra. Dengan cara dia pacaran sama Filio. Supaya bisnisnya dia sama pacarnya yang lain itu tambah sukses dengan bantuan Mas Indra. Serius kamu? Saya dengar sendiri pakai kuping saya sendiri, Mas. Silakan, Mas mau percaya apa enggak? Dan lo. Kinanti tuh benar-benar cinta sama lo. Kalau lo benar-benar cinta sama dia, lo perjelas hubungan lo sama si Uci. Gini ya, Gaza. Lo gak usah marah-marah sama gue. Sekarang apa yang harus gue perjelas ke Uci? Sekarang lo tahu gue itu gak pernah sayang sama Uci. Gue gak pernah cinta sama dia. Dan gue terpaksa pacaran sama Uci. Karena gue gak mau kecewain Mas Indra. Dan lo tahu. Kecewain saya? Maksud kamu? Jadi Uci selalu bilang, Mas, sama Filio. Kalau Filio sama Uci putus, bisnis Mas Indra tuh semuanya berantakan. Hampir tiap hari dia ngomong kayak gitu sama Filio, Mas. Keterlaluan, Uci. Tuh kan, apa aku bilang?